Salam satu nyali. Wani. Saya sama Alwi Slamet, salah satu pemain senior yang ada di Persebaya. Alwi, gimana sudah sepekan ini latihan di Persebaya? Saya merasa happy karena mungkin datang teman-teman baru, muka-muka baru. Kita bisa bekerja sama dengan baik dan mungkin yang lain juga sampai saat ini mereka sangat mau ajak bercanda bareng gitu. Artinya dari sisi suasana salah satunya senang. Kan kekeluargaan kan di Persebaya dulu. Kalau yang kamu rasakan sekarang ini dengan hampir kan separuh kan kita hilang ini yang terus pemain baru. Gimana suasana kekeluargaan yang ada di sini? Kalau kekeluargaan mungkin belum bisa seperti yang dulu ya. Karena mungkin soal waktu aja. Iya, soal waktu aja. Tapi dari sisi personal-personal yang ada? Kami butuh waktu. Enggak, maksud saya kamu betul. Lihat dari secara individu pemain-pemain baru ini bagaimana? Bagus. Bagus ya? Bagus gimana itu? Maksudnya mereka punya kualitas yang bagus, cara main bola yang bagus, visi mereka juga bagus. Kalau kamu lihat tim ini, prospek enggak untuk bersaing di sana? Insya Allah. Yang penting kita mau kerja sama-sama. Kalau Alwi sendiri, kemarin kan Coach Aji salah satunya kandidat kapten musim depan itu. Bagaimana? Saya selalu siap menerima apa yang diberikan sama pelatih. Mudah-mudahan saya bisa kasih yang terbaik buat tim kedepannya. Mau rencana Pak mau pensiun di Persebaya atau bagaimana? Insya Allah. Saya pernah baca itu waktu Alwi wawancara ya, salah satu yang klub idola ya dulu ya, bahwa di Persebaya itu benar nggak itu? Itu benar. Gimana itu jadi klub idola itu bagaimana? Dulu di sana kita latihan kan. Saya senangnya pas Persebaya dulu zamannya masih Pace. Nah, saya sering nonton. Jadi udah keinginan saya dari dulu dari kecil saya Persebaya. Mau main di Persebaya. Sekarang waktu ceritanya gimana awal dapat tawaran di Persebaya itu? Waktu itu kan masih di PSM. Waktu itu masih di PSM Medan. Iya. Terus ditelepon sama Kujanur. Iya. Ditelepon sama Kujanur disuruh mau bergabung sama Persebaya, saya jawab siap, saya mau bergabung. Urus surat-surat perizinan di tempat dinas, saya kesini lah. Apa yang membuat selain dari faktor Pace itu, yang kamu membuat sama Persebaya itu begitu mengidolakan itu? Mengidolakan. Kan kamu kan mengidolakan Persebaya waktu itu kan. Apa ya selain dari faktor Pace waktu itu kan? Mungkin cara bermain Persebaya. Cara bermain Persebaya one to touch itu Persebaya, dan saya yakin tim ini akan bisa capai target maksimal. Saya bangga bersama Persebaya dan saya yakin tim ini bisa mencapai target yang maksimal. Salam satu nyali, Wani.